Pembicara kita kali ini adalah seorang pria kelahiran Kota Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Beliau berasal dari keluarga yang sangat berkekurangan. Kerasnya kehidupan memaksa beliau untuk berjuang sejak kecil dengan membantu ibunya berjualan otak-otak ikan dan kue lobak goreng. Beliau menempuh pendidikan ekonomi manajemen di Universitas Parahyangan Bandung dan berhasil meraih gelar sarjana ekonomi. Sempat bekerja di Astra, Bank Lipo di Jakarta, dan 10 tahun terakhir menjabat sebagai direktur perusahaan Springbed di Pekanbaru. Selain itu, beliau juga aktif di kegiatan keagamaan dan merupakan salah seorang pendeta di salah satu gereja di Pekanbaru. Di kota inilah beliau mengenal bisnis Tiens dan mulai bergabung serta menjalankannya dengan serius. Hingga saat ini, reward Tiens yang telah diraihnya adalah motor, mobil niaga, cash reward car, cash reward yacht, serta jalan-jalan gratis ke 16 negara di dunia. Tidak hanya sukses sendirian, beliau juga telah banyak membantu grupnya meraih sukses trip dan reward motor serta jalan-jalan gratis lainnya. Inilah sukses story dari Bapak Wilianto SE. Nama saya Wilianto, saya asalnya dari Pekanbaru Riau dan saya lahir di satu pulau kecil. Pulau ini namanya Pulau Karimun. Pulaunya sangat kecil, di peta itu hampir nggak kelihatan. Nah, saya dilahirkan dari 6 bersaudara, dan saya paling bontot, Bapak Ibu. Keluarga kami bukan keluarga yang kaya raya. Saya dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin, Bapak Ibu. Rumah kami itu atapnya seng, dan rumah kami waktu itu tidak ada listrik. Kami pakai strong gen. Tahu strong gen? Yang pakai pompa-pompa gitu, ya seperti itu. Dan di rumah kami itu dulu nggak ada TV, Bapak Ibu. Untuk melihat TV, kami harus naik tangga. Lihat ke sebelah, kami nonton film itu di TV tetangga. Jadi saya sudah terbiasa nyontek dari kecil, Bapak Ibu. Saya naik tangga, nonton TV, TV tetangga, nyontek tetangga punya TV, kira-kira gitu, Bapak Ibu. Dari kecil, saya punya seorang ayah yang cukup baik. Tetapi ayah saya tidak bekerja lagi waktu saya masih kecil itu, karena kena penyakit malaria, sehingga telinganya ini tuli. Jadi dia gak bisa kerja, karena orang ngomong dia gak dengar, emosional dia. Kalau dengar tapi dipaksa dengar dia gak bisa terima. Jadi ibu saya jualan. Bapak Ibu, kami jualan otak-otak ikan. Ibu saya 32 tahun jualan otak-otak ikan. Bayangkan fokus dan konsistennya 32 tahun jualan itu, Bapak Ibu. Dan kue, lobak goreng, seperti itu. Dan Bapak Ibu, saya dari kecil, saya anak yang penurut. Saya nurut sama ibu saya, cuman suka berantem. Setiap kali saya berantem, saya kalah, saya pasti lari pulang ke rumah. Karena orang suka menghina kami. Mereka suka bilang kami orang miskin. Bapak Ibu, memang di kampung kami itu hidupnya susah, Bapak Ibu. Mereka suka bilang kami hanya jual otak-otak ikan, gak punya apa-apa. Jadi kalau orang ngomong saya seperti itu, saya gak bisa terima, Bapak Ibu. Saya kelahi aja, Bapak Ibu. Kalau menang ya naik peringkat, Bapak Ibu. Seperti itu. Kalau kalah, Bapak Ibu, saya lari, Bapak Ibu. Ilmu yang terbaik adalah saya lari. Saya lari pulang ke rumah, saya minta tolong upline saya, Bapak Ibu. Yaitu ayah saya, Bapak Ibu. Up, tolong up, ada yang mau pukul saya. Wah, bapak saya langsung keluarkan. Nah, orang itu marah-marah di depan. Bapak saya ini gak bisa dengar. Makin marah dia, dikejar orang itu. Akhirnya saya menang. Naik peringkat lagi, seperti itu. Ya, dari kecil. Bapak Ibu, kami jualan di pasar malam. Jadi di pasar malam, di daerah kami itu, saya tukang ngantar kue ibu saya. Saya masih ingat, Bapak Ibu, dari kecil saya suka ke ruangan bioskop seperti ini. Di depan rumah kami itu ada bioskop, namanya Bioskop Harmoni. Di bioskop itu sering ada artis dari Jakarta datang, Bapak Ibu. Saya selalu bilang sama ibu saya, izinkan saya ke dalam untuk nonton itu, Bapak Ibu. Ibu saya tuh tidak pernah izinkan saya masuk. Ya namanya dasar anak kecil cukup bandel waktu itu. Jadi saya dengan segala cara saya mau masuk ke dalam ruangan bioskop itu, Bapak Ibu. Saya masih ingat di depan kami itu ada seorang tante yang jual air minum sama jualan kerupuk. Saya menawarkan diri saya bilang sama tante itu, Tan, saya bantu tante jualan. Terus tante itu ngomong begini, Willy, dengar baik-baik, bukan sekedar jualan, kamu ambil berapa air minum? 10, kerupuk 20, kalau tidak habis jangan ketemu tante lagi. Kedua, kamu harus ganti dengan uang. Wah, saya satu sen pun gak ada, gimana cara ganti air minum sama kerupuk dia, benar gak? Ya sudah, demi masuk bioskop, karena saya tidak pernah tahu ada apa di dalam bioskop itu, Bapak Ibu. Akhirnya saya angkat air minum itu, jualan, kerupuk saya pikul, saya masuk ke dalam bioskop itu, Bapak Ibu. Dan di hari itu saya melihat, ada artis dari Jakarta. Saya masih ingat persis namanya Richie Ricardo, Bapak Ibu.
Mungkin zaman-zaman Pak Edi kenal ya. Ya, lagu-lagunya tuh keren. Saya di belakang Bapak Ibu, saya melihat dia nyanyi di panggung. Wah, saya terkesima sekali. Saya kagum sekali dengan artis itu. Dalam hati kecil saya terlintas ngomong, saya juga mau seperti itu di panggung, Bapak Ibu. Saya mau seperti itu di panggung. Singkat cerita Bapak Ibu, dari kecil saya sudah biasa jualan karena orang tua gak punya apa-apa. Dan saya masih ingat Bapak Ibu, saya jual sampai kerupuknya habis, jual sampai air minum habis, baru berani ketemu tante itu. Jadi setiap kali ada konser, saya selalu ke situ Bapak Ibu. Ya lumayan Bapak Ibu, hasil dari situ saya termasuk seorang pemain musik. Dan saya juga bisa mengkomposer beberapa lagu dan kami bikin 2 album Bapak Ibu. Seperti itu yang terjadi Bapak Ibu ya. Album rohani, album rohani. Nah saya bersyukur, nah lewat usaha itu kami berjuang. Bapak Ibu dari kecil, saya sekolah selalu juara. Saya dengar kata ibu saya. Ibu saya ngomong ke saya begini, Willy, kita keluarga gak punya apa-apa. Kalau mau hidupnya sejahtera, kaya, kamu harus sekolah tinggi-tinggi. Kamu harus sekolah baik-baik, jadi juara. Bapak Ibu saya gak punya pilihan, saya dengar kata ibu saya. Saya mulai belajar mati-matian, saya selalu juara Bapak Ibu. Di sekolah itu saya selalu juara. Puji Tuhan, mulai dari kelas 4 SD saya selalu jadi ketua kelas. Saya selalu jadi ketua kelas. Saya tidak bisa dipimpin orang, saya memimpin orang. Sampai SMA, SMP saya selalu jadi ketua OSIS Bapak Ibu. Itu yang terjadi. Dan dari situ saya sudah belajar memimpin. Saya tahu persis apa kata ibu saya. Pokoknya kalau kamu memimpin orang, kamu pasti di atas. Kalau kamu bisa memimpin orang, kamu pasti sejahtera. Nah itu yang saya tangkap. Tapi Bapak Ibu, ternyata saya belajar dan saya juara Bapak Ibu. Akhirnya saya sekolah ke Bandung Bapak Ibu ya. Saya sekolah ke Bandung. Sekolah tinggi-tinggi Bapak Ibu. Juara Bapak Ibu. Saya tidak tahu kenapa Bapak Ibu. Saya kok rasanya aneh gitu. Karena begitu saya lulus saya lamar kerja. Saya lamar kerja, saya cari kerjaan. Tetapi teman-teman saya yang gak sekolahnya pinter-pinter amat. Mereka yang gak kerja. Tapi mereka punya kesejahteraan yang sedikit lebih baik dari saya. Ya sudah, itu gak jadi masalah, saya tetap berjuang. Singkat cerita Bapak Ibu, saya sampailah ke kota Bandung Bapak Ibu. Di kota Bandung itu Bapak Ibu, saya mulai sekolah. Saya bersama teman-teman saya dari Pekanbaru, 7 orang, berangkat ke Bandung, daftarkan diri ke Universitas Katolik Parahyangan. Di saat itu teman saya 6 orang semuanya tidak masuk. Gak tahu karena dasar bodoh, gak masuk semua, hanya satu yang masuk. Yaitu saya. Jadi mungkin karena kesalahan saya, karena waktu itu kami tulis sumbangan semuanya 0. Jadi ditanya mau sumbang berapa karena saya gak punya uang, saya buat sumbangannya 0. Yang lain ikut semua sumbangan 0. Padahal mungkin nilai mereka gak sebagus saya. Jadi saya diterima karena sumbangan 0, mereka tidak diterima mungkin juga karena sumbangan 0. Balik semua gitu ya. Jadi saya sendiri sekolah di Bandung. Singkat cerita Bapak Ibu, sampailah saya di Bandung Bapak Ibu. Saya mulai sekolah Bapak Ibu karena gak punya uang. Ibu saya tidak pernah kirim uang. Saya bersyukur saya punya seorang abang yang mensupport saya kuliah waktu itu. Setiap bulan ada kirim uang ke saya. Tapi uang yang dikirim jujur tidak cukup. Saya belajar dengan ibu saya, seorang petarung yang tangguh sekali ibu saya. Semangat ibu saya itu saya pegang sampai hari ini. Ibu saya itu bukan orang yang gampang menyerah. Ibu saya itu jualan di pasar malam sampai tengah malam tidak pernah menyerah. Saya belajar dengan ibu saya. Setiap kali ibu saya telepon tanya, Willy ada uang gak? Saya selalu bilang ada. Setiap kali ibu saya tanya, kamu masih bisa hidup di Bandung? Bisa. Pada utang selangit Bapak Ibu. Teman-teman saya yang saya datangin semua ketakutan. Mereka selalu bilang, wah si Willy datang. Minggir Bapak Ibu. Ini pasti mau pinjam uang lagi. Ini pasti mau pinjam uang lagi. Bapak Ibu Anda bayangkan rumah kami apapun gak punya. Saya masih ingat ibu saya punya sepeda cuma 1. Sepeda pancang itu cuma 1. Masih ingat saya pada waktu SMA itu satu-satunya sepeda saya naik ke rumah kawan, parkir di luar halaman, pulang saya jalan kaki Bapak Ibu. Lupa, Anda bisa bayangkan satu-satunya sepeda hilang. Jadi ibu saya mau kasih apa lagi coba, gak ada lagi bisa dikasih ke saya. Bapak Ibu, saya masih ingat kamar kos saya itu sebesar toilet. Jadi saya tidur tuh harus miring, tidak bisa lurus, kalau lurus ya gak muat. Dan saya numpang di kamar kos yang begitu kecil, ngutang lagi Bapak Ibu.
Mereka hitung saya satu bulan itu 50.000. Saya angsur setengah bulan bayar 25.000, setengah bulan lagi bayar 25.000, Bapak Ibu. Anda bayangkan gitu. Berkali-kali tante kos itu marah-marah ke saya. Masa depan enggak jelas ini anak. Kamu suruh kerja malas. Bapak Ibu, saya bukan kerja malas, saya seorang petarung, tapi saya bingung mau jual apa. Singkat cerita Bapak Ibu, di masa kuliah itu karena dari kecil saya jual kerupuk, jual otak-otak ikan, bantu ibu saya di pasar malam. Saya mulai kepikiran gini, pokoknya saya cari apapun yang bisa dijual gitu aja. Waktu itu saya mulai jual setrika Bapak Ibu. Saya jual parfum dan akhirnya saya jual kipas angin Bapak Ibu. Itu benar, saya jual kipas angin yang bisa untuk tangan hadap ke rumah itu barang-barang dari Cina Bapak Ibu. Saya jualan Bapak Ibu. Jual sampai satu ketika Bapak Ibu di tahun 93 itu Bapak Ibu, di tahun 93 itu saya ketemu dengan satu bisnis multilevel yang pertama. Waktu itu saya diundang ke acara seperti ini Bapak Ibu. Saya sama duduk di belakang juga. Saya lihat ke depan, wow, keren sekali. Bapak Ibu, saya melihat ada orang di depan Bapak Ibu. Saya lihat ada orang di depan, persis seperti zaman dulu, saya melihat Ricardo di depan itu Bapak Ibu. Wah, keren banget, kayak artis Bapak Ibu. Ternyata bisnis ini bisa seperti itu. Wah, langsung teringat impian saya masa kecil, pingin juga di panggung seperti itu. Bapak Ibu, satu hal yang saya pelajari, hari ini Anda perlu buka pikiran Anda. Kita ibaratnya sebuah gelas. Gelas yang benar adalah Anda taruhnya terbuka. Jangan taruh tertutup. Kalau Anda taruh terbuka, gelas itu bisa diisi dengan air. Sehingga gelas itu berfungsi. Tapi kalau Anda tutup, tidak bisa isi dengan air. Gelas itu tidak bisa berfungsi. Hari ini, mungkin Anda datang diundang. Atau hari ini, Anda sudah ambil keputusan untuk memulai di bisnis ini. Dan Anda mendengarkan kisah saya. Mungkin 1-2 tahun ke depan Anda yang menggantikan saya di panggung ini Bapak Ibu. Apapun yang tetangga Anda ngomong itu bukan untuk Anda. Di awal waktu saya berjumpa dengan bisnis ini, saya melihat bagus orang di depan, saya ngomong ke teman-teman kos saya. Saya kasih tahu ke teman kos saya bilang, aduh sorry lah bro, lu mah gak ada tampangnya, lu lihat tetangga sana itu yang boleh. Bapak Ibu, saya tangkap satu pelajaran Bapak Ibu. Apapun yang orang lain ngomong kita, itu bukan batasan buat kita. Itu batasan buat dia. Kalau hari ini ada orang di sekitar Anda yang bilang dengan Anda bahwa Anda tidak bisa jadi bintang 8, itu bukan Anda. Itu dia. Itu bukan Anda. Bapak Ibu, pada waktu itu saya begitu semangat Bapak Ibu. Begitu semangat saya bangun bisnis ini. Bapak Ibu, di awal saya bangun presentasi di bisnis yang pertama, saya berjumpa dengan seorang rekan saya yang begitu semangat juga, namanya Bapak Happy. Waktu itu Bapak Happy ini downline saya ngajakin dia. Nah, Bapak Happy ini kami sama-sama semangat bangun bisnis pertama, dia kenalkan saya dengan temannya. Dia bilang dia punya teman yang lebih luar biasa. Wah, mantap. Saya juga heran luar biasanya di mana kan gitu kan. Ayo kami ke kosnya. Bapak Ibu, luar biasanya orang ini suka tidur Bapak Ibu. Kami ke rumahnya bangunin dia. Bapak Ibu, saya mantan direktur perusahaan Spring Bed. Dulu kerja saya memang buat tempat tidur Bapak Ibu. Jadi saya berusaha ciptakan tempat tidur senyaman mungkin supaya orang tidurnya nyaman dan tidak bangun Bapak Ibu. Tapi sekarang di bisnis ini saya harus sesemangat mungkin Bapak Ibu, membuat orang makin semangat makin bagus. Singkat cerita, kami bangunin temannya Pak Happy ini Bapak Ibu. Kami ke kos dia, kami bangunin dia. Hey bro, bangun, kita bisnis. Apa-apaan itu, siapa yang kamu bawa? Willy katanya, dia udah sukses di usaha itu katanya. Akhirnya kami bangunin rekan kami ini Bapak Ibu. Dan rekan kami ini waktu saya terangkan bahwa bisnis luar biasa bla 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 bla, satu kata dari dia, join. Anda tahu siapa dia? Tepuk tangan buat Director for Diamond Gold Lion Bapak Louis Tendian. Jadi di bisnis yang pertama kami sama-sama Bapak Ibu. Singkat cerita, saya undang mereka ke acara seperti ini Bapak Ibu. Waktu itu saya naik panggung Bapak Ibu. Wah, saya begitu senang, begitu bangga, saya undang banyak. Wah, semua datang. Ih, si hari itu si Willy naik panggung katanya. Bapak Ibu, mereka tepuk tangan Bapak Ibu. Saya masih ingat saksi hidupnya Pak Happy, Pak Louis Bapak Ibu. Saya naik ke panggung, saya impact ngomong seperti ini Bapak Ibu. Begitu selesai panggung, saya turun ke panggung, Anda tahu apa yang terjadi? Ada seorang rekan dari manajemen ngomong ke saya, maaf Pak Willy, apa? Bangkrut. Ya! Apa yang saya pelajari Bapak Ibu?
Waktu itu kami salah naik kapal, Bapak Ibu. Kapal yang katanya bisa membuat impian kami jadi nyata, kami sudah mati-matian bangun di situ, impian kami dibawa pergi semua, Bapak Ibu. Dan waktu itu perusahaan yang kami bangun itu bangkrut. Saya pastikan Bapak Ibu, itu adalah kapal yang kecil. Hari ini Anda beruntung, Bapak Ibu. Kenapa beruntung? Anda bergabung dengan sebuah kapal yang super-super besar. Kapal yang sangat hebat, Bapak Ibu. Dan menurut saya, ini kapal memang dahsyat, Bapak Ibu. Ribuan orang di muka bumi yang ada di 110 negara membangun bisnis ini bersama. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, Anda tidak perlu lagi ragu dengan perusahaan ini. Yang harus Anda percaya adalah dengan orang-orang yang mengundang Anda. Dan pastikan, Bapak Ibu, Anda benar-benar dapatkan informasi lebih jauh tentang usaha ini. Singkat cerita, Bapak Ibu, saya lulus tahun 98 dan saya pindah kerja ke Jakarta waktu itu. Saya kerja, sampai istri sempat kerja di Astra. Setelah itu saya memilih untuk jadi seorang bankir. Bapak Ibu tahu bankir? Karena dulu sempat bangkrut, jadi saya pilih untuk jadi seorang bankir. Paradigma saya mulai salah, Bapak Ibu. Saya mulai tetap pegang dengan apa kata ibu saya. Sekolah tinggi-tinggi, juara satu, dan kerja keras. Kerja kerasnya gak salah, Bapak Ibu. Tapi saya kerja dengan orang yang salah, Bapak Ibu. Saya masuk lewat kampus, Bapak Ibu ya. Saya masuk lewat kampus. Saya termasuk 10 orang yang bisa kerja di bank itu, Bapak Ibu. Dan ya, MT lah. Keluar bisa jadi manajer lah, seperti itu. Saya kerja di situ, Bapak Ibu. Saya masih ingat persis kerja di situ. Memang nasib tidak berpihak pada saya. Ketika saya mau dipromosi jadi manajer, Bapak Ibu, setelah 1 tahun selesai training saya, bank di mana saya kerja kerusuhan, Bapak Ibu. Anda bayangkan nasib, Bapak Ibu. Bank di mana kami kerja di Jakarta, di Jalan Gajah Mada, kebakaran. Dibakar oleh perusuh-perusuh itu. Itu bulan Mei tahun 98. Jadi saya angkat koper, saya bawa tas, saya pergi ke Pekanbaru, Bapak Ibu. Katanya Pekanbaru, pekan itu minggu, baru ya baru. Ada sesuatu yang baru di sana ya. Dengan bawa satu harapan, saya pindah ke Pekanbaru, saya kerjalah di sebuah pabrik spring bed. Di awal saya juga gak ngerti gimana kelola spring bed ini, Bapak Ibu. Saya kerja dari bawah, Bapak Ibu. Saya buka pabrik sama bos itu, sama-sama kami kelola. Terus kelola-kelola sampai pabriknya jadi besar, Bapak Ibu. Singkat cerita, Bapak Ibu, setelah 10 tahun saya kerja di pabrik itu, saya mulai terasa berat buat saya. Bos saya terus jalan-jalan. Saya terus ada di pabrik, Bapak Ibu. Kadang-kadang bangun jam 5, doa jam 6 saya sudah berangkat. Sampai pabrik jam 7, kadang saya kerja sampai jam 11 malam baru pulang. Saking kerja kerasnya saya, jarang pulang, Bapak Ibu. Malam-malam baru pulang. Anak-anak saya udah lupa sama saya. Serius, Bapak Ibu. Saya masih ingat, sampai satu ketika, waktu itu anak saya yang pertama, saya panggil David, David. Ya, saya timang-timang anak saya. Perlahan 1 tahun, dia mulai besar. 2 tahun mulai besar. Umur 3 tahun, saya pikir sudah mulai kenal saya, kan? Gitu kan? Papi, papi, gitu kan? Gitu kan? Tahu Anda reaksi anak saya? Anak saya reaksi gini. Kayak melihat orang asing. Terus saya selalu bilang, David, David, gitu. Anak saya juga terus melihat orang asing. Sampai satu ketika anak saya kok gak respon, tangan saya mulai main. Saya mulai begini-begini. David, David, gitu, kira-kira gitu. Tahu anak saya responnya gimana? Pak! Saat itu saya mulai tertamplak, Bapak Ibu. Saya kerja bangun aset bos, bosnya pergi jalan-jalan. Saya pusing di pabrik. Tiap kali telepon itu tidak pernah ada kabar baik, Bapak Ibu. Malam-malam telepon kemalingan, Pak Willy. Ya Tuhan, kemalingan juga cari saya, Bapak Ibu. Sore-sore di telepon Pak Willy, barang tidak terkirim, Pak. Kita kena klaim. Saya juga dicari. Sampai satu malam, Bapak Ibu, telepon saya kebakaran, Pak. Istri saya, anak saya tidak pernah nyaman di rumah, Bapak Ibu. Akhirnya singkat cerita, Bapak Ibu, lewat begitu banyak masalah di pabrik itu, gaji saya tidak kecil. Gaji saya kurang lebih waktu itu 10-15 juta. Tapi kalau dihitung sekarang, saya rasa kurang lebih 30 juta ya, kurang lebih. Tapi Bapak Ibu, saya ambil keputusan, Bapak Ibu. Saya ambil keputusan dengan istri dan anak-anak saya. Saya bilang sama istri saya tidak mau kerja lagi. Kita buka kedai makan saja. Bapak Ibu, Anda tahu saya buka kedai makan. Wah, jual, melanjutkan warisan ibu saya itu, Bapak Ibu. Karena saya punya ilmu bisa buat lobak goreng sama otak-otak ikan, saya suruh ibu saya duplikasi lagi ke saya. Belajar lagi bikin dan kami mulai jualan. Jualannya persis di depan rumah itu, Bapak Ibu. Singkat cerita, Bapak Ibu, saya melihat istri saya harus bangun pagi jam 4, temani saya ke pasar,
segala usaha itu baik Bapak Ibu. Tapi kapalnya masih tepat Bapak Ibu. Saya merasa kesekian kali tetap saya naik kapal yang salah Bapak Ibu. Tetap salah Bapak Ibu. Udah jualan, anak-anak saya bantu saya sampai tengah malam. Kami siapkan makanan itu dari pagi jam 5 sampai jam 11 siang kami siapkan. Sore-sore jam 5 kami gelar tapak dan jualan. Jualan waktu itu cukup lumayan Bapak Ibu, cukup lumayan. Tetapi saya tetap nyerah Bapak Ibu karena melihat istri dan anak-anak saya bantu seperti itu saya tidak bisa terima. Akhirnya Bapak Ibu saya ambil cuti 1 minggu. Selama saya kerja tidak pernah cuti Bapak Ibu. Selama 10 tahun kerja tidak pernah cuti. Bagaimana bos tidak sayang sama saya, benar gak? Gak pernah cuti Bapak Ibu, orang lebaran pun saya kerja Bapak Ibu. Natal pun saya kerja, maaf Bapak Ibu karena saya orang Chinese. Imlek pun saya kerja Bapak Ibu, Anda bayangkan gimana kesal istri saya, benar gak? Bapak Ibu saya tidak bisa bayangkan itu, benar-benar berat buat saya. Tapi ya sudah saya lalui sekian tahun Bapak Ibu. Singkat cerita Bapak Ibu saya ambil cuti 1 minggu. Saya jalan-jalan di tahun 2006 itu Bapak Ibu. Saya jalan-jalan sampai ke sebuah pulau Bapak Ibu. Ke sebuah pulau itu saya ingat itu daerah Tanjung Pinang. Saya di pulau itu Bapak Ibu saya menemukan sebuah majalah. Majalah itu membuat saya begitu semangat. Saya bawa itu pulang Bapak Ibu. Karena waktu itu istri saya di hotel, saya main-main ke toko perabot. Karena saya ini kan buat spring bed kan mainnya di toko perabot. Saya bawa itu majalah, saya bawa ke hotel. Begitu semangat, saya jumpa sama istri saya bilang sama istri saya tercinta. Sayang, kamu lihat siapa ini? Istri bilang, siapa? Lihat baik-baik, siapa ini? Istri saya gak ada respon Bapak Ibu. Terus saya lihat terus, ini kan Louis. Sampai ngomong sampai berderai air mata saya. Serius Bapak Ibu. Istri saya gak terlalu ada respon. Oh ya sudahlah. Di malam itu Bapak Ibu, saya tidur tidak meluk istri saya Bapak Ibu. Kenapa? Di malam itu saya tidur meluk majalah itu Bapak Ibu. Saya peluk majalah itu sampai tidur Bapak Ibu. Anda tahu apa yang terjadi di majalah itu? Di majalah itu tertulis Bapak Ibu, penghasilan terkaya pemasar di Indonesia di tahun itu Louis Tendean. Dan Louis ini kan teman saya. Jadi saya bilang sama istriku, ini kan mantan daulah saya. Masa dia udah sukses? Ini bisnis apa? Kan gak mungkin narkoba kan? Wah pokoknya membuat saya tuh makin berdarah air mata Bapak Ibu. Berkali-kali perasaan itu mau bunuh diri saya Bapak Ibu. Gak bisa terima kenyataan itu Bapak Ibu. Serius Bapak Ibu. Karena saya merasa kok bisa gitu. Saya berusaha keras untuk cari tahu lebih jauh. Apa yang terjadi sebenarnya? Manusia selagi mau berusaha pasti ada jalan. Manusia selagi mau cari jalan pasti menemukan jalannya. Jadi Bapak Ibu, saya menemukan jalannya. Saya cari nomor telepon Pak Louis. Saya cari berhari-hari saya cari nomor itu Bapak Ibu. Menurut saya itu tidak mungkin. Saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan izinkan saya ketemu sama orang ini. Bapak Ibu, saya bersyukur hari ini kalau bukan karena Louis, mungkin saya juga gak di panggung ini Bapak Ibu. Beliau waktu itu sudah begitu terkenal. Beliau waktu itu posisinya 3 Diamond Gold Lion Bapak Ibu. Saya cari nomor teleponnya Bapak Ibu. Tidak gampang Bapak Ibu. Tidak gampang. Karena tidak sembarangan orang punya nomor dia. Kedua, orang yang punya dia juga belum tentu mau kasih ke saya. Saya bersyukur Bapak Ibu. Saya benar-benar berdoa sama Tuhan. Tuhan izinkan saya kali ini naik kapal yang tepat. Singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya pertama kali saya telepon beliau tidak angkat. Beliau tidak mau angkat telepon saya. Karena saya belajar dengan ibu saya yang tidak pernah menyerah, saya telepon sampai dia angkat, tetap aja tidak angkat. Akhirnya saya SMS Bapak Ibu. Louis, masih ingat saya? Saya Willy loh. Dulu kan kita kan pernah sama-sama kan gitu ya. Di bisnis yang enggak beres itu kan, masih ingat? Yang akhirnya kita bangkrut dan kosar kasir kemana-mana dikejar orang. Bagaimana kamu sekarang? Saya lihat di majalah Warta Bisnis kamu jadi pemasar terkaya, sudah sukses. Saya cukup kagum dengan kamu loh. Boleh saya tahu gak bisnis lo itu apa? Apa yang sedang kamu kerjakan? Jelas di situ ada ditulis bahwa dia distributor Tiens. Tiens itu apa?
dan tetap tidak ada balasan, Bapak Ibu. Wah, luar biasa. Saya tidak nyerah, Bapak Ibu. Saya waktu itu masih di Tanjung Pinang, kami satu minggu di Tanjung Pinang. Saya ngomong lagi sama istri saya. Istri saya bilang gini, haha, gimana, Luis, udah, belajar lu? Belum, Mi. Terus gimana? Lanjutkan, 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 cari sampai dapat. Bapak Ibu, Anda betapa beruntungnya, Bapak Ibu. Hari ini Anda datang ke bisnis ini, Anda yang ditawarkan, Bapak Ibu. Anda diajak ke bisnis ini. Saya waktu itu cari-cari, Bapak Ibu. Terbalik, Bapak Ibu, cari-cari, Bapak Ibu, dan tidak dibalas, Bapak Ibu. 3 hari kemudian, SMS-nya cuma 2 kata. Telepon saya. Saya telepon. Gitu ya. Kring. Akhirnya ngangkat. Bapak Ibu, Anda tahu respon pertama Pak Luis seperti apa? Saya bilang dengan beliau, Pak, masih ingat saya, Luis? Oh, masih. Willy, elu masih hidup? Oh, Bapak Ibu, Pak Luis pikir saya sudah mati, Bapak Ibu. Kenapa? Karena beliau sudah 2 kali ke Pekanbaru. Saya termasuk ada di dalam daftar nama beliau, tapi memang itulah nasib. Tidak ketemu. Dan akhirnya saya yang hubungi beliau. Bapak Ibu, Pak Luis tanya ke saya, lalu percaya saya? Waduh, ini yang susah saya jawab nih. Jujur saya antara percaya dengan gak percaya Pak Luis. Kalau saya tidak percaya, saya melihat dia punya rumah mewah. Kalau saya tidak percaya beliau, begitu banyak aset yang dia miliki, hari ini Anda sudah datang ke ruangan ini. Dari tadi, Anda lihat bukti banyak gak? Kalau Anda tidak percaya dengan bukti yang ada di tempat ini, sama dengan pada waktu itu saya tidak percaya sama Pak Luis, Bapak Ibu. Persoalannya tuh seringkali ada di pikiran kita. Anda percaya tidak ada ruginya. Betul gak? Tapi kalau Anda tidak percaya, keberuntungan tidak pada Anda. Keberuntungan tidak pada Anda. Banyak orang bilang kami sukses karena nasib. Nasib itu bukan karena keberuntungan di usaha ini, Bapak Ibu. Tidak ada yang nasib gitu. Kalau Anda tanya orang sukses di luar sana, konglomerat yang ada di Indonesia, Anda boleh tanya sama mereka. Anda tanya, Pak, kenapa kok Anda bisa kaya raya dan sukses? Terus dia bilang, wah, nasib. Mungkin gak seperti itu? Nasib adalah keputusan yang tepat. Nasib itu adalah keputusan yang tepat. Jadi hari ini, Bapak Ibu, kalau Anda sudah ada di ruangan ini, kalau Anda berani mengambil keputusan yang tepat untuk serius di bisnis ini, Anda nasibnya baik, Bapak Ibu. Bapak Ibu, tantangan demi tantangan saya mulai hadapi. Yang paling sulit saya hadapi orang yang paling saya cintai, yaitu istriku tercinta. Bapak Ibu, tantangan mulai datang. Kenapa, Bapak Ibu? Karena keputusannya saya itu memang tidak gampang buat keluarga. Bapak Ibu, sampai keputusan saya join TNC, begitu saya sampai ke kantor, Bapak Ibu, saya harus hadapi dengan keputusan yang pernah saya ambil dulu. Bapak Ibu, dulu saya memutuskan seluruh karyawan di pabrik, di tempat saya bekerja, tidak boleh join multilevel. Karena trauma saya dulu, Bapak Ibu. Jadi tidak boleh. Saya bingung, Bapak Ibu, sekarang saya join multilevel. Bapak Ibu, saya join di bisnis ini tidak lebih dari 30 detik. Kamu percaya saya? Percaya. Join apa tidak? Join. Itu aja, Bapak Ibu. Presentasi yang paling singkat dan paling cepat gitu, Bapak Ibu. Dan selama saya di bisnis ini, saya belum pernah dipresentasi. Saya connect Pak Luis, kenalkan kembali saya ke Pak Happy. Bapak Ibu, saya minta mohon applause buat upline saya tercinta, Bapak Happy yang ada di Bogor. Berkat beliau juga, Bapak Ibu, saya di sini. Bapak Ibu, saya bilang ke istri saya bangun bisnis ini untuk dia. Kenapa? Karena bagi saya tidak perlu bisnis apapun. Saya tidak perlu itu. Saya pikir dengan penghasilan saya semuanya cukup. Tapi saya bangun buat istri saya. Bapak Ibu, di awal istri saya antara dukung dan tidak itu tidak jelas, Bapak Ibu. Abu-abu, Bapak Ibu. Menurut saya itu gak jelas. Lebih baik ya atau tidak. Saya tanya, sayang, oke. Okay. Istri jawabnya, saya mulai serius, saya mulai jalan. Anda atau istri saya bilang apa? Serasa itu gak ada harapan karena istri saya tidak melihat apapun yang ada di bisnis ini. Itulah perbedaan mata yang punya visi dengan mata yang tidak punya visi, Bapak Ibu. Akhirnya saya putuskan untuk mulai. Nah, saya udah daftar, mulai. Langsung saya bel Pak Happy di Bogor, Pi, bintang 3. Produknya apa saja, suka-suka lu lah. Wah, lu saja yang pilih.
Bapak Ibu, begitu sampai produk rumah, banyak sekali produk waktu itu, 2000 PV, semua saya makan Bapak Ibu. Karena istri saya belum percaya, istri saya bilang jangan coba-coba ke anak-anak katanya. Ya sudah gak apa-apa, semua saya makan. Begitu saya makan, saya merasa sehat sekali Bapak Ibu. Wah, super sehat, tambah muda, tambah sehat. Ya sudahlah, start sajalah, mulai saja. Bapak Ibu, begitu saya mulai Bapak Ibu, saya masih ingat di bulan pertama Bapak Ibu, saya mulai presentasi. Bapak Ibu, yang saya lakukan hanya presentasi Bapak Ibu. Bapak Ibu, setiap pagi saya bangun pagi, saya lebih cepat keluar dari rumah. Jangan ukurkan sepatu orang lain dengan kaki Anda. Hari ini Anda datang ke sini, jangan ukurkan sepatu orang lain dengan kaki Anda. Kalau Anda mau ukur sepatu orang lain, ukur dengan kaki dia. Hari ini Anda lihat saya berhasil, Anda tidak boleh ngomong dia beruntung. Bapak Ibu, Anda harus tahu betapa besar harga yang saya bayar untuk bisnis ini. Begitu saya bergabung Bintang 3, saya buat surat cinta. Yang tercinta, yang terkasih, bos, saya minta dengan hormat undur diri. Di tempat saya bekerja, saya perlu 2 tahun untuk mundur Bapak Ibu. Jadi 2006 saya bergabung, 2008 saya baru bisa mundur. Saya tidak seperti Anda 2 bulan sudah bisa keluar, gak bisa. Saya 2 tahun. 2 tahun itu bukan waktu yang singkat. 2 tahun Bapak Ibu, saya masih ingat Bapak Ibu. Jadi saya buat di surat itu sederhana. Bos tercinta, mulai pertanggal ini dan 2 tahun ke depan, saya akan serah terima seluruh pekerjaan saya. Istri saya ketar-ketir. Makan apa kita? Bahaya nih, makan apa kita? Tenang, tenang. Setiap saya bangun lebih pagi, saya hidupin mobil saya, kerja ke perusahaan tetap seperti biasa. Selama 2 tahun saya tetap berprestasi, omset di perusahaan saya bekerja tidak pernah turun Bapak Ibu. Saya tetap berprestasi di kantor itu sampai bos berkali-kali nahan saya. Bos itu sampai nanya sama saya, lu mau kemana cari kerja seperti ini gitu. Singkat cerita Bapak Ibu, saya mulai mengalami tantangan di keluarga. Dulu istri dan anak-anak tiap hari, tiap 2 hari kami selalu jalan-jalan ke mall. Saya bilang ke istri saya tercinta, saya mulai hari ini please kita gak jalan-jalan lagi selama 2 tahun. Karena saya sibuk sekali, saya Sabtu kalau pulang kerja setengah hari jam 3 saya mulai langsung kerja, Minggu full pertemuan Bapak Ibu. Pulang dari gereja jam 1 langsung full pertemuan. Saya bangun luar kota, kemanapun saya pergi, saya bangun bisnis ini. Bapak Ibu, saya masih ingat pesan Louis sama saya. Louis bilang sama saya begini, Willy kalau lu percaya sama saya, kasih lu sendiri waktu 2-3 tahun. Dan lu serius, lu lakukan dengan serius, saya percaya lu pasti sukses. Pasti sukses. Dan saya percaya apa kata Pak Louis, saya bangun Bapak Ibu. Singkat cerita Bapak Ibu, Anda pernah bayangkan Bapak Ibu, saya kadang bangun lebih pagi, anak saya belum bangun Bapak Ibu. Saya pulang kadang terlalu malam, istri saya sudah matikan lampu Bapak Ibu. Gak apa-apa, saya berjuang. Bapak Ibu, kalau Anda lakukan sesuatu yang terbaik buat orang lain, Anda tidak perlu mengeluh Bapak Ibu. Kalau Anda punya rasa cinta yang kuat, berikan cinta itu buat orang lain Bapak Ibu. Itulah yang saya berikan buat istri dan anak-anak saya. Itu aja. Bapak Ibu, di Singapura terjadi satu kejadian yang begitu mengerikan. Ada seorang balita jatuh dari lantai 6. Pada waktu jatuh dari lantai 6, kebetulan ada beberapa orang di bawah. Bahkan di situ ada seorang atlet lari tercepat di kota Singapura. Semua berjuang untuk mendapatkan bayi itu. Tiba-tiba nongol seorang ibu-ibu gemuk, bawa belanjaan dari pasar, buang belanjaannya dan juga lari bersama dengan mereka. Dari 3-4 orang yang lari, Anda tahu siapa yang mendapatkan bayi itu? Ibu yang gemuk Bapak Ibu. Kenapa ibu itu berhasil? Karena ibu itu adalah mamanya. Bapak Ibu dengar, bagi seorang atlet kalau gak dapat bayi itu ya gak apa-apa. Paling bayi itu mati, benar gak? Selesai. Tapi bagi seorang ibu, itu anak satu-satunya Pak. Jadi dia berjuang dengan segenap hati mesti dapatkan itu. Itulah saya Bapak Ibu. Saya bilang sama diri saya, from today I'm unstoppable. Siapapun tidak bisa berhentikan saya. Siapapun tidak bisa berhentikan saya. I'm unstoppable. Siapapun tidak bisa berhentikan saya. Saya mulai Bapak Ibu, saya mulai saya berjuang Bapak Ibu. Setiap hari presentasi Bapak Ibu. Dalam 1 bulan saya masih ingat waktu itu, 1 bulan presentasi follow up itu terkumpul omset di bulan pertama itu hampir 70 juta lebih Bapak Ibu. Dan di 1 bulan yang sama saya naik bintang 5 Bapak Ibu. Di waktu istri saya tidak mendukung, saya pulang ke rumah, saya bawa bonus 6.800.000 rupiah di bulan pertama. Saya bawa bonus itu, saya kasih ke istri saya lihat. Saya bilang istriku, ini bonus semua buat kamu.
Karena waktu itu saya masih punya gaji dari kantor. Bapak Ibu, selama saya bangun bisnis Tiansi 2 tahun, saya belum pernah pakai uang bonus dari Tiansi, Bapak Ibu. Karena saya masih punya gaji di kantor waktu itu. Bapak Ibu, saya bersyukur punya istri yang cukup bijaksana. Ternyata istri saya juga sayang dengan saya. Beliau itu juga tidak mau pakai uang itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya hadapi lebih berat ibu saya tercinta, Bapak Ibu. Ibu saya itu gak bisa terima. Ibu saya itu tak pernah bisa terima saya join Tiansi. Ibu saya marah-marah dengan saya. Ibu saya bilang begini, kamu ya sekarang ya jualan teh. Setiap hari gak jelas kerjanya, cuma ngomong aja. Tetangga saya itu ngomong ke ibu saya. Dia bilang gini, hati-hati sama si Willy. Kayaknya ini ada masalah ini. Kenapa? Dia mulai jual obat. Ibu saya kalau begitu dengar obat, Bapak Ibu, di daerah kami itu sensitif, Pak. Dengar obat itu identik dengan narkoba, Bapak Ibu. Jadi ibu saya itu begitu masuk, begitu saya pulang kerja, marah-marah dengan saya, Bapak Ibu. Keluarga saya malu terhadap saya. Ibu saya malu terhadap saya. Saya bawa tas, begitu dibawa buka obat semua, Bapak Ibu, pembalut dan seterusnya. Menurut ibu saya itu memalukan. Tapi menurut saya ini kebanggaan. Gitu ya. Beda persepsi. Jadi Bapak Ibu, saya maju-maju ya, pokoknya maju terus lah. Gak usah pusing gitu, maju terus aja. Terus Bapak Ibu, sering dengan waktu, bulan demi bulan, waktu demi waktu berlalu. Singkat cerita Bapak Ibu, 1 bulan bintang 5, 6 bulan bintang 6, 1 tahun bintang 7, dan 2 tahun saya bintang 8, Bapak Ibu. Di awal tuh begitu banyak orang menghina kami, Bapak Ibu. Ibu saya malu, istri saya pun malu. Kadang-kadang lihat saya buang muka, Bapak Ibu. Anak-anak saya yang dukung aja, karena anak-anak gak ngerti. Mereka senang, di rumah banyak mainan. Ada kalsium dimain-main nih. Citosan dimain-main nih. Kadang lagi cek stok, selisih terus. Rupanya taruh di bak mainan anak saya, ada di lantai dua. Ada bayangkan itu di rumah, Bapak Ibu. Majalah saya ditarik-tarik, Bapak Ibu. Anda lihat itu tari rafia ditarik sampai putus. Majalah itu kayak jemuran. Kata downline saya waktu itu, Pak, sudah hujan, Pak, tolong jemuran diangkat. Kan? Jemuran saya itu adalah buku alat bantu itu, Bapak Ibu. Makanya dari sampai sekarang, saya persis gunakan alat bantu. Kalau Anda mau berhasil, gunakan alat bantu One Vision, Bapak Ibu. Di bisnis ini, Bapak Ibu, Anda tidak usah pakai otak Anda untuk terlalu banyak mikir, Bapak Ibu. Mungkin ada bayangannya gini, saya bintang 5, cuma punya 2 bintang 4 yang aktif. Bagaimana bisa bintang 6? Bapak Ibu, sama persis seperti Anda nanam sebuah pepaya. Anda tidak pernah tahu kapan pepaya itu tumbuh. Yang pasti pepaya itu bisa tumbuh aja. Benar gak Bapak Ibu? Anda tidak perlu tahu kapan pepaya itu berbuah. Yang pasti berbuah aja. Lakukan aja. Sampai satu ketika Anda bintang 5 terima success trip. Bapak Ibu teruskan aja. Sampai satu ketika Anda bintang 6 menerima skupi. Bapak Ibu teruskan aja, Bapak Ibu teruskan aja. Anda kadang-kadang merasa, oh gak semua grup saya mau jalan. Ya gak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting andanya mau jalan, Bapak Ibu. Teruskan aja Bapak Ibu, sampai Anda bintang 7 terima glory trip, bintang 8 terima mobil niaga dan seterusnya. Bapak Ibu, bahwa ternyata kalau kita fokus dan konsisten, tiba waktu kita sudah sampai pada puncaknya Bapak Ibu, segala masalah itu sudah bukan jadi masalah Bapak Ibu. Masalah bukan masalah kalau Anda tidak menganggap itu masalah. Di awal keluarga saya tidak mendukung, mereka menganggap bisnis ini masalah gengsi turun, harga diri turun. Tapi bagi saya itu bukan masalah. Karena saya percaya Bapak Ibu, untuk membentuk sebuah emas menjadi bagus, itu emas memang harus dibakar, benar gak? Perlu dibakar, dihancurkan dan dibakar. Bapak Ibu, ada 2 gunung. Anda lihat sebelah sini gunungnya Tiansi, Anda lihat sebelah kiri gunungnya Anda. Saya memposisikan saya di sebelah kiri, di gunungnya saya. Untuk memindahkan saya ke gunung sebelah sini, saya tidak bisa loncat, benar gak? Kalau saya loncat dari gunung, saya mati Pak. Saya harus turun gunung, Pak. Saya pulang ke rumah, saya harus hadapi istri saya, harus hadapi orang tua saya. Orang tua saya sampai bilang gini, saya sekolah kamu tinggi-tinggi, kenapa kamu jual obat? Saya bilang, Mak, bukan jual obat, Mak. Bangun aset. Apa itu aset? Tapi saya terima istri saya jelasin juga. Ngapain tiap malam meeting-meeting dan meeting? Kamu pilih Louis atau saya? Susah saya jawab. Tentulah pilih Mami, sayang. Bagi saya Louis upline. Mentor. Bagi saya Pak Happy itu upline, mentor. Tapi istriku satu-satunya kamu, gitu ya. Jangan jauhkan saya, gitu ya. Bapak Ibu, saya punya istri yang cukup bijaksana. Mohon applause buat istri saya, Ernawati. Dia tetap setia mendukung saya, walaupun kami mulai diteror oleh kantor, Bapak Ibu.
Akhirnya pihak kantor tahu juga bahwa saya bangun bisnis ini, Bapak Ibu. Tetapi dari awal saya sudah buat surat bahwa 2 tahun dari sekarang saya mengundurkan diri. Jadi saya tidak memposisikan saya di posisi yang salah. Saya memang sudah memutuskan untuk mundur dari kantor itu. Jadi Bapak Ibu, perjuangan terus berlalu. Singkat cerita Bapak Ibu, saya mulai beli mobil. Saya dari hasil TNC, saya mulai beli mobil. Namun sebelum beli mobil itu, saya beli ruko dulu. Di mana ruko itu saya mau pakai untuk stokis waktu itu. Ruko itu 3 lantai. Saya masih ingat di tabungan saya ada 50 juta waktu itu. Istri saya jual-jual emas, waktu itu masih terkumpul kurang lebih 30 juta. Jadi ada total uang itu kurang lebih 80 juta rupiah. Masih kurang DP itu 150 juta, saya kurang 70 juta rupiah. Bapak Ibu, saya bersyukur punya istri yang bijaksana, saya ngomong dari awal. Dengan begitu lembut, waktu suatu hari saya duduk di sofa rumah, sampai kepala lihat ke atas, berkunang-kunang Bapak Ibu. Tanda tanya, pagar gitu kan, wah tanda seru begitu. Sampai bayangkan kemana cari 70 juta ngambil ruko itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya sangat jatuh cinta dengan ruko itu. Dan saya optimis ruko itu masa depan saya mau di situ. Bapak Ibu, tiba-tiba istri saya keluar dengan membawa sebuah dus Bapak Ibu. Dan taruh di atas meja tamu, blek! Saya buka, wih, uang Bapak Ibu. Itu bonus 70 juta selama 2 tahun kami tidak pakai Bapak Ibu. Di saat itulah kami langsung ngambil ruko itu Bapak Ibu. 150 juta DP beli ruko itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, bagi saya yang paling penting adalah saya kuatkan impian dan saya bangun bisnis ini. Tujuan saya yang paling utama adalah saya mau bahayakan istri dan anak-anak saya. Itu saja. Hari ini Bapak Ibu, Anda datang ke ruangan ini, saya pastikan Anda pasti ingin bahagia, benar gak? Bapak Ibu, di tahun 2010, 2011, 2012 masa suram kami terjadi Bapak Ibu. Saya masih ingat persis Bapak Ibu, saya berangkat ke Jakarta mengikuti convention di Jakarta 2013 Januari, saya duduk di belakang Bapak Ibu. Saya melihat dengan menunjuk air mata. Ini gimana ceritanya? Saya udah berhenti dari kantor. Ini bisnis katanya luar biasa. Orang naik panggung terima success rate, terima scoopy. Satu pun saya gak dapat. Mengerikan. Menurut saya mengerikan. Istri saya tetap percaya dengan saya. Istri saya bilang gini, udahlah Pak. Saya tetap percaya Papa bisa. Kenapa? Udah terlanjur. Oke. Terus mama saya, datang lagi mama saya. Tuh kan? Sudah saya bilang, jangan jual obat, jual obat. Jual obat, jadi apa sekarang? Waduh, Bapak Ibu, itu benar-benar masa suara. Bapak Ibu, tapi saya belajar satu hal, Bapak Ibu. Saya tetap setia dengan Tiansi. Tiansi tetap setia dengan saya, Bapak Ibu. Itu hukum alam. Kalau Anda setia dengan istri Anda pasti setia dengan Anda. Kalau Anda setia dengan bisnis Anda tetap setia dengan Anda, Bapak Ibu. Itu udah pasti. Bapak Ibu, dan ini ruko yang kami beli, Bapak Ibu ya. Kami beli dari bisnis ini, dan waktu itu kami bangun stokis di sini. Seizin kantor TNC mempercayakan stokis pada kami, kami kelola dengan baik-baik. Bapak Ibu, untuk mendapatkan ruko ini tidak gampang Bapak Ibu. Menurut saya tidak gampang. Orang yang mau jual itu antara jual gak jelas juga Bapak Ibu. Saya udah berdoa berhari-hari, berminggu-minggu. Waktu itu saya sempat ke Batam ya. Pulang seminggu kemudian saya nego dengan ruko itu. Dia tetap masih belum mau jual. Dan waktu itu jujur saya tidak punya uang terlalu banyak. Cuma ada 150 juta DP. Dan singkat cerita lah, puji Tuhan. Akhirnya orangnya mau jual ke saya Bapak Ibu. Saya ambil ruko ini, dulu harganya masih 500 juta waktu saya beli. Sekarang 1,5 M Bapak Ibu. Keren ya, itulah kita belajar bagaimana kita menginvestasikan uang kita Bapak Ibu di aset. Jadi Anda akan makin makmur lah, sejahtera. Dan Bapak Ibu, kemudian saya ruko demi ruko saya beli Bapak Ibu. Sekarang saya jadi raja ruko Bapak Ibu. Terus berikutnya, pemenang Family Car Desember saya ganti lagi dengan Mobilio. Ini Mobilio saya. Anda lihat, saya foto di depan dengan senyuman yang luar biasa, benar gak? I am unstoppable! Kalau Anda sudah mau, siapapun tidak bisa berhentikan Anda, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kami sudah sampai ke posisi itu, kami terima family car kami di Desember 2013. Bapak Ibu, hari berganti hari, bulan berganti bulan, 2013 kami terima niaga, 2014 kami dinobatkan sebagai penerima luxury car. Bapak Ibu, waktu itu saya berjuang, di 2014 saya sudah buat goal. 2013 saya masih bintang 8, 2014 saya buat goal. Saya mesti Bronze Lion. Singkat cerita bulan Mei saya naik Bronze Lion. Bulan Mei naik Bronze Lion, saya buat goal lagi.
pokoknya penutup tahun mesti silver lion. Bapak Ibu, sampai bulan 11 tidak silver-silver juga Bapak Ibu. Saya sudah geter-geter, gimana ya, saya udah buat gol mesti silver, gak silver juga. Di sisa 2 bulan itu, kepala di bawah, kaki di atas, muter-muter, pokoknya berjuang lah. Sampai singkat cerita, dan bulan Desember saya benar-benar naik posisi silver lion Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, bagi saya sukses itu bergantung Anda, bukan bergantung pada Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Persoalannya Anda mau atau tidak mau. Bapak Ibu, bergaullah dengan orang-orang yang akan memaksa Anda next level, Bapak Ibu. Hari ini, puji Tuhan, Anda datang ke satu komunitas yang akan memaksa Anda next level. Mungkin Anda datang dengan jalan kaki. Bersyukurlah, di ruangan ini banyak orang yang punya mobil yang memaksa Anda harus punya mobil, Bapak Ibu. Harus punya mobil. Mungkin Anda datang dengan kondisi belum punya rumah. Syukurlah, Anda datang ke ruangan ini, Anda ketemu dengan leader-leader Anda yang tadinya juga gak punya rumah. Lewat bisnis ini mereka punya rumah. Mereka akan memaksa Anda nantinya akan punya rumah, Bapak Ibu. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Karena upline saya juga telepon ngomong, kamu kira-kira tahun ini terima luxury car gak? Naik peringkat gak? Berapa omset? Saya bingung kenapa kok upline saya begitu setia telepon saya. Bapak Ibu, dulu di pabrik di mana saya bekerja di awal, pabrik kalau telepon masuk tengah malam gak ada kabar baik Bapak Ibu. Semua kabar buruk Bapak Ibu. Kalau gak kemalingan, kebakaran Bapak Ibu. Kalau gak kebakaran, karyawan lari gitu. Sales lari, bawa duit lari ke luar kota, bla 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 bla. Semua itu yang buruk-buruk Bapak Ibu. Sampai istri saya bilang, kalau dapat telepon dari pabrik tengah malam, jangan diangkat. Mengganggu keharmonisan kita. Sudah sempat mau begini, ah batal. Telepon masuk. Kemalingan, kebakaran, hancur. Wah, mau saya banti telepon, wah, batal gitu, berangkat lagi ke pabrik. Bapak Ibu, kalau di bisnis ini, telepon masuk tengah malam manis-manis Bapak Ibu. Tring, selamat ya, terima reward. Zah. Keren gak? Telepon masuk, kering, selamat ya, lu dapat Scoopy. Wah, keren gak? Bapak Ibu, Anda pernah gak ditelepon sama upline Anda malam-malam? Ditelepon, selamat ya Pak, Bapak terima sukses trip Pak. Selamat ya Pak, Bapak jalan-jalan ke Spanyol Pak. Selamat Pak, Bapak terima mobil niaga Pak. Keren gak kira-kira? Tepuk tangan buat upline leader Anda di sini. Bapak Ibu, saya buat studio musik di rumah. Bagi saya sekarang hobi saya mulai saya jalanin Bapak Ibu. Saya suka bermusik Bapak Ibu, saya suka bernyanyi, saya suka berekspresi apa yang saya mau. Saya ngajar anak-anak saya main drum, anak saya satu lagi main keyboard, kami ngeband di rumah. Tetangga kami merasa terganggu. Karena kami tidak pakai pengedam suara Bapak Ibu. Saya keluarkan gitar elektrik, tetangga saya mulai terganggu dan dia bilang gini, Pak Willy apa lu gak ada kerjaan Pak? Tolonglah kerja gitu. Terus saya bilang, saya gak tahu mau kerja apa gitu. Saya udah gak ada kerjaan Pak. Sekarang kerja saya main musik kalau sore-sore. Inilah yang saya kerjakan, jangan melarang saya. Saya sudah bilang dari awal, I am unstoppable. Main musik, nyanyi di rumah. Nyanyi terus sekarang ada 2 album kami Bapak Ibu ya. Ini hobi ya. Ini untuk melayani Tuhan di gereja, kami buat album bersama teman-teman gereja. Nah Bapak Ibu, berikutnya keberhasilan kami, kami mulai jalan-jalan ke luar negeri. Ibu saya makin curiga. Mana mungkin jual pembalut, bikin jual teh, kamu jalan-jalan, kamu pasti jual narkoba katanya. Saya bilang, enggak mak, ini benar-benar halal. Produk yang membantu orang sehat. Semua orang senang melihat kami, Bu. Tenang aja mak. Ya Bapak Ibu, singkat cerita, Bapak Ibu kami mulai menikmati jalan-jalan ke luar negeri. Bapak Ibu, kalau Anda mau awet muda, perbanyak jalan-jalan ke luar negeri. Dan jalan-jalan ke luar negeri Anda harus gratis. Jangan bayar sendiri. Kalau bayar sendiri mungkin mukanya kurang senyum istri Anda. Kalau Anda dapat gratis, istri Anda senyumnya lebar. Jalan-jalan pulang bawa gratis hadiah, benar gak? Bapak Ibu tepuk tangan buat TNC One Vision. Berkat alat bantu One Vision, berkat sponsor, dan berkat
presentasi follow up Bapak Ibu all free by teams. I love my team, saya bilang sama grup saya, menurut saya ini semua luar biasa Bapak Ibu. Dan yang membanggakan saya adalah yang ke Australia Bapak Ibu. Ke Australia ini Anda lihat senyum saya paling lebar Bapak Ibu, di antara negara-negara yang lain Bapak Ibu. Kalau ke Rusia, mama saya suka bertanya, di sana kan lagi perang, ngapain lu ke sana, lu mau ikut perang? Enggak mak, di sana enggak perang mak. Di tempat lain perang, di Rusia enggak perang kok. Bapak Ibu, yang Australia kenapa saya senyumnya lebih lebar? Spring bed tempat saya kerja 10 tahun mereknya apa? Kangguru. Ya benar, mereknya kangguru. Bahasa Inggrisnya kangguru. Bahasa Indonesia kangguru. Bapak Ibu, bos saya bukan tidak punya uang, tapi bos saya tidak bisa tinggalkan itu untuk jalan-jalan ke Australia. Saya foto saya dengan kangguru cium-ciuman, kirim kasih dia lihat. Bos saya bilang, gila lu, lu udah bisa ciuman sama kangguru. Keren banget tau gak? Bapak Ibu, nilai yang dapat dari bisnis ini lebih daripada apapun. Modal 99 ribu rupiah. Anda beri pembalut dapat apa? Pembalut. Anda beli odol dapat apa? Odol. Anda sekarang ke Ramayana, Anda ke Matahari, Anda kemanapun supermarket Hero, Anda beli pembalut dapat apa? Anda beli odol dapat apa? 2 tahun kemudian Anda nuntut sama Hero itu, Anda bilang begini, saya kok gak dapat jalan-jalan ya? Kok saya gak dapat mobil, gak dapat Scoopy? Maaf Bapak Ibu, itu salah kapal. Kapal yang benar yang ini. Tiansi. Gitu dong. Jadi, Anda 2 tahun kemudian Anda jalan-jalan gratis. Bayangkan Bapak Ibu, saya foto peluk-pelukan cuman sama kangguru. Dia bos kangguru tapi gak pernah ke Australia Bapak Ibu. Saya begitu-begitu 2 tahun yang katanya lu mau makan, mau dapat gaji dari mana sebesar gaji ini. Ternyata saya ke Australia dan foto sama kangguru itu Bapak Ibu. Wah keren sekali. Oke, berikutnya Bapak Ibu, ini semua jalan-jalan Bapak Ibu. Anda kalau perhatikan foto ini, wah semuanya keren. Dan menurut saya yang paling keren yang tengah ini Bapak Ibu. Saya zoom buat Anda lihat yang ini. 2015, saya sebenarnya mau bawa ibu saya, tapi ibu saya waktu itu jatuh, kakinya patah, gak bisa berangkat, jadi saya bawa keponakan saya dan ayah ibu mertua saya ke Thailand. Bapak Ibu, foto ini foto kebanggaan keluarga kami Bapak Ibu. Sampai mertua saya besarkan itu taruh di rumah. Kalau mau cari menantu kayak gini dong, yang jalankan Tiansi. Keren gak? Dulu bilang apa? Memalukan gitu ya. Itulah hasil yang kita dapat dari Tiansi Bapak Ibu, membanggakan keluarga, membanggakan keluarga mertua Bapak Ibu. Keren banget Bapak Ibu, mertua saya cerita kemana-mana Bapak Ibu. Itu menantu saya keren, top Marco top. Bawa seluruh keluarga jalan-jalan ke Thailand. Dan itu gratis dari Tiansi. Kalau Anda bayar sendiri berapa ini coba? Keren Bapak Ibu. Kami ke pantai di Thailand, kami nikmati makanan, perjamuan makan malam bersama dengan rekan-rekan di Success Trip itu. Keren sekali Bapak Ibu ya. Ini nilainya luar biasa. Dan yang lebih luar biasa di tahun 2015, saya bawa lagi mereka berdua bersama anak saya ikut Glory Trip China. Wow. Bapak Ibu Anda lihat, ketika Anda sudah mau Bapak Ibu, Anda makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Ada seorang wanita namanya Ling Ling. Mudah-mudahan gak di sini. Ling Ling ini begitu menikah itu begitu benci sama mertuanya. Begitu benci sama mertuanya. Sama mertuanya tidak pernah cocok. Cuci piring jadi masalah. Makanan di dapur berantakan pun jadi masalah. Menikah 2 tahun terus ribut sama mertuanya. Sampai suatu hari Ling Ling memutuskan untuk mencari satu sinse namanya Sinse Wang. Dia datang sama Sinse Wang. Sinse Wang bantu saya. Saya mau beli racun yang bisa mematikan mertua saya. Secara perlahan tapi tidak ada yang tahu bahwa saya mematikan. Bukan racun arseniknya Bapak Ibu ya. Tapi ini racun apapun yang bisa mematikan mertua saya. Si Sewang tanya baik-baik sama Ling Ling. Ling Ling, kamu sudah pikir baik-baik belum Ling? Sudah. Oke. Dia meramu-ramu, dikasihlah ke mertuanya. Ling Ling, supaya mertua kamu ini mau mama minum makan racun dari kamu, kamu harus baik-baik sama mertua kamu ya. Senyum yang terbaik. Cintamu buktikan gitu. Bangun pagi, siapkan sarapan pagi buat mertua kamu. Kamu layani mertua kamu sebaik-baiknya. Sampai mertua kami bisa ajukan 2 jempol sama kamu. Siap.
Wah, Ling-Ling pagi-pagi siapkan sarapan buat mertuanya. Ling-Ling siapkan makan siang buat mertuanya. Kalau mertuanya sakit, dipijit kakinya. Bayangkan, mertuanya mau mandi, siapkan bajunya. Wah, pokoknya yang terbaik. Sampai satu ketika mertuanya merasa begini, Ling-Ling makan apa ya? Kok baik benar sih Ling-Ling? Bapak Ibu, si mertua mulai berbaik sikap sama Ling-Ling. Gelang emasnya kasih ke Ling-Ling. Cincin emasnya kasih ke Ling-Ling. Punya tanah diwariskan ke Ling-Ling. Semua yang terbaik ke Ling-Ling. Pulang dari pasar, beli ikan, beli sayur, beli lauk, beli kepiting, beli udang yang terbaik. Semua kasih ke Ling-Ling. Anaknya sendiri boleh tidak makan lauk yang terbaik, tapi Ling-Ling selalu dapat yang terbaik. Sampai satu ketika Ling-Ling menyesal. Ling-Ling menangis. Ampuni saya ya Tuhan. Saya sudah beli racun sama dia. Dia pasti mati. Saya mesti cepat-cepat cari Sinsewang. Dia datang ke Sinsewang. Sinsewang, Sinsewang, tolong saya. Tolong saya, belikan obat penawar untuk membersihkan racun daripada mertua saya. Supaya mertua saya jangan mati. Mertua saya sudah baik sekarang. Semenjak saya layani seperti apa yang Sinsewang suruh, supaya dia mau minum racun, saya bangun pagi-pagi, cuci baju dia, siapkan sarapan pagi buat dia. Sekarang mertua saya baik. Baik. Mertua saya kasih yang terbaik buat saya juga. Tolong Sinsewang. Sinsewang bilang begini, sini Ling, racun yang saya kasih ke kamu itu sebenarnya tidak ada. Racun yang ada itu cuma di pikiranmu dan di sikapmu sebelumnya. Yang saya kasih ke mertua kamu adalah citosan. Bersihkan racun daripada perut mertuamu itu. Saya tambah dengan nonitren karena banyak masalah darah tinggi, bebas darah tinggi. Saya tambahkan lagi Vitaline supaya muka mertuamu jadi cantik. Dan malam-malam saya suka suruh minum kamu kasih tepung-tepung itu kalsium. Sehingga mertua kamu makin kuat. Sekarang kamu sudah tahu kan kenapa mertua kamu makin cantik, makin sehat, makin baik? Karena racun yang sebenarnya ada di pikiranmu. Saya sudah bersihkan itu semua. Dengar, hari ini kalau kamu lakukan yang terbaik terhadap bisnis ini, terhadap orang-orang yang kamu cintai, lihat, hasil itu tidak pernah bisa bohong. Hasil itu tidak pernah bohong. Kalau Anda menabur benih pepaya, Anda pasti menuai pepaya, itu pasti. Dan singkat cerita Bapak Ibu, Anda lihat, sikap dan pikiran kita menentukan Bapak Ibu. Hari ini kalau Anda sudah datang ke tempat ini Bapak Ibu, pikiran Anda yang menjadi racun. Kalau pikiran Anda positif, hasilnya pasti positif. Kalau pikiran Anda negatif, hasilnya pasti negatif. Bapak Ibu, di tahun yang sama, di tahun 2015 Bapak Ibu, kami ambil keputusan untuk lebih gila-gilaan di bisnis ini. Saya buat goal. Next, God Lion, Wilianto, maju. Bapak Ibu, waktu itu grup saya ketarik-tarik untuk maju. Mereka harus maju. Kenapa? Karena sama God Lion kan? Bapak Ibu, secara logika bagaimana mungkin satu tahun bisa God Lion Bapak Ibu? Karena udah set goal. Kita berjuang mengejar goal itu Bapak Ibu. Apapun itu tidak jadi kendala Bapak Ibu. Yang menjadi kendala cuma di pikiran kita Bapak Ibu. Seringkali kita membatasi kita dengan batasan-batasan yang kita mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Bapak Ibu, kalau Anda sudah buat goal, tempel God Lion. Anda tempel God Lion. Di WC, tempel God Lion. Di mobil, tempel God Lion. Di kaca spion, tempel God Lion. Di kaca yang di atas, tempel God Lion. Di jok pun, tempel God Lion. Setiap kali Anda lihat, God Lion. Benar Bapak Ibu. Tetapi karena goal sudah dibikin, satu tahun kami ngejar goal itu Bapak Ibu. Dan 2015 new God Lion. Bapak Ibu, kami terima special case reward bersama jaringan kami sama-sama ke Bandung Bapak Ibu. Saya bawa beberapa jaringan saya dan saya bersyukur kepada Tuhan dengan tim yang solid ini. Mereka mengangkat saya ke panggung dan saya sangat kaget Bapak Ibu. Saya berjanji sangat mengangkat mereka kembali ke panggung kesuksesan mereka juga Bapak Ibu. Luar biasa. Di bisnis ini Bapak Ibu kan ada yang mengundang Anda. Nanti pulang dari acara ini Bapak Ibu, Anda hanya perlu menemukan mereka. Temukan dengan mereka Bapak Ibu impian Anda dan mereka akan siap membantu Anda mencapai impian Anda Bapak Ibu. Tepuk tangan para pengguna Anda Bapak Ibu.
Bapak Ibu sekali lagi, ini foto bersama anak-anak saya. Dan Bapak Ibu, ini foto bersama dengan ibu saya. Ayah saya 10 tahun yang sebelumnya sudah meninggal karena sakit jantung, dan saya hanya tinggal bersama ibu. Ibu saya adalah satu-satunya yang saya banggakan, Bapak Ibu. Karena dari kecil ibu saya bersama dengan saya, kami jualan di pasar malam. Bapak Ibu, bagi saya ibu saya adalah mutiara buat saya. Saya bangun bersama ibu saya. Ibu saya dulu sebelum jualan kue seorang pemotong karet.